Hi, Assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. So, kalau nak diikutkan pada beberapa minggu lepas, minggu raya tu aku ada ulas pasal Batwing daripada movie terbaru The Flash. So, untuk episod kali ini kita juga akan cerita pasal satu lagi produk Batman. Tapi nak tahu apa? Terlebih dahulu, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Teruskan menonton sehingga ke akhir rancangan. Terlebih dahulu, aku nak ucapkan terima kasih kepada yang masih sudi menonton channel YouTube aku. Selamat menonton. So, since aku tak ada haul baru buat masa ni, ialah kering sebab hari raya itu. Untuk episod kali ini, kita akan ulas pasal Selina Kyle Chase. So, dalam set ni kita ada Selina Kyle sebagai Catwoman, Batman dan juga Cat Cycle. So set ni sebenarnya tak dijual di pasaran Malaysia secara retail. Yang ni aku dapatkan daripada bantuan, terima kasih James, Mr. James Sai Chong, yang aku kenal dekat Facebook lah. Dia yang tolong aku bawa benda ni daripada US. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita nyah kotak dulu. So inilah isi kandungan. Selepas kita nyah kotak tadi, kita ada Batman, dan kita ada Catwoman, lepas tu kita ada Cat Cycle. Aksesori tak ada, melainkan hanyalah sebiji helmet ni je lah. So kita bawa keluar dulu daripada kotak ni. So yang ni set dalam Selina Kyle Chase. Yang ni daripada basic figure punya kadet tu lah. So kalau tengok, dia pakai mold yang sama, cuma yang membezakan dia, dia punya apa, better damage tu lah, yang warna-warna gold tu, yang cala-cala bala tu. So Selina Kyle dia ada yang tu, yang ni tak ada. Kalau tengok dari segi artikulasi pun semua sama je, memang exactly the same. So macam tu jugalah Selina Kyle. So kalau tengok yang belah kanan ni daripada Selina Kyle Chase punya set, yang ni daripada single card punya. Yang ni tak datang dengan aksesori melainkan helmet tu. So dia ada battle damage yang warna gold tu, tak macam yang single card punya. So ni aksesori dia, helmet memang pure black dengan visor yang loop cahaya warna hitam juga. Yang bestnya visor tu memang betul-betul boleh buka. So macam ni lah dia punya keadaan, bila visor tu terangkat dan bila tutup, memang menarik lah, macam sebiji macam dalam movie. Dia tak macam set yang satu lagi yang Batman tu, dia pakai dia removable mask kan, dia macam sarung tapi ada kesan. Kalau tengok kat belakang memang tak berapa lawa, tapi yang ni betul-betul macam helmet, menarik. So yang ni pula adalah dia punya motor, Cat Cycle. Tapi aku tak nampak dalam movie tu ada dia cakap pasal Cat Cycle ni ataupun tak. So motor ni apa yang menarik dia adalah dia dibuat, kalau biasa barang-barang dalam movie ni prop maker yang buat, tapi yang ni prop maker dia adalah memang buat motor, dibuat oleh Cherry Company. Motor ni cerita dia masa 2014, BMW Motorrad, aku tak tahu betul ke tak aku sebut. So BMW tu dia jemput beberapa customizer, aku tengok mostly Jepun lah kot. Dia orang buat motor untuk dia, base model dia adalah diorang suruh modify motor underline R90 Roadster. So Kaichiro Kurosu ni dia ambil salah satu model daripada R90 tu, dia modify jadi satu motor. Wah, tak silap base dia warna biru, aku letaklah gambar dia tu nanti. So sebab bila aku compare motor yang Kaichiro Kurosu tu buat dengan yang The Batman guna untuk dia punya prop ni, memang sebiji, cuma bezanya warna hitam. So sebab tu aku agak teruja bila menonton filem ni, sebab memang bukan sebarangan prop maker yang buat, memang dia ada pengalaman dalam bidang cafe racer. So motor ni dia tak banyak sangat gimmick dia, melainkan dua tayar yang gerak depan belakang. Dia punya fork depan ni memang tak boleh twist kiri kanan, macam 6 inch punya kategori. Tapi motor ni tak ada dikeluarkan dalam 6 inch punya kategori, yang mana McFarlane tak bawa keluar. McFarlane hanya bawa keluar dua motor, iaitu motor Bruce Wayne masa dia pakai harian, dan satu lagi motor masa dia jadi Batman. So motor ni memang tak ada keluar oleh McFarlane, hanya dikeluarkan pada skala 4 inci oleh Spin Master. So satu lagi gimmick
dia punya tongkat. Cuma aku bila aku pakai tongkat dia ni macam agak merisaukan, sebabkan dianya terlalu ketat and then batang ni terlalu nipis. So memang rasa macam takut terpatah je lah nanti. And then bila aku letak dengan keadaan stand dia terbuka pun atas permukaan yang licin, memang nampak dia tak balance. Mungkin motor bila kita on tongkat dia by right, dia akan ke kiri sikit kan. Tak, motor ni menegak. So that's why motor tu memang akan tak balance. Aku tak tahu, mungkin yelah, prop tu mungkin orang yang buat motor tu buat, tapi mainan ni mungkin memang otak dia mainan je dan dia tak pernah buat mainan motor tu, problem dia. So macam lah keadaan dia Cat Cycle bila ditunggangi oleh Selina Kyle dalam cerita The Batman tu. Bagi aku, yalah, bontot dia terangkat sikit, mungkin sebab pinggul dia tu. Memang aku rasa mostly macam tu lah. Nak kata McFarlane pun sama juga, nak rapat pun aku takut, sebab joint kat lutut ni dia ketat sikit. So aku takut nanti kalau aku tekan-tekan, memang takut tu lah. Sebab tengok kat sini yang nampak lawa dia kan, tayar ni besar belakang and then dia single swing arm lah. So and then dia pakai, aku tak tahu motor ni boxer engine ke tak, macam motor Batman tu sendiri. So mungkin boxer engine, aku pun tak berapa arif sangat pasal motor cafe racer ni. Dan exhaust dia dekat bawah tu. Motor ni nampak boring sikit. Yalah, sama juga macam dalam movie dia. Motor ni hanya ada dua warna, warna kelabu dan juga warna hitam. Itu saja ulasan aku untuk set Selina Kyle Chase daripada Spin Master ni. So terima kasih kerana sudah menonton sehingga kita bertemu lagi. Jangan lupa klik button notification dan teruskan menonton channel YouTube aku. Assalamualaikum.